Hai, assalamualaikum semua. Okey, pada hari ini saya telah mendapat satu kereta klien lah, yang mana yang kita dapati cooling coil dia bocor. So kita guna alat untuk kita leak check lah. Yang mana leak check ni memang sangat tepat dan kita dapati memang ada kebocoran dekat dalam cooling coil. Okay, jadi untuk iris ni, pada asalnya kami nampak ada tempat laluan lah dekat bawah kaki tu, tapi bila kita tarik cooling coil dia keluar, kita terpaksa kita buka dekat bawah sana lah, dekat buka dashboard sepenuhnya. So jadi kami pun akhirnya terpaksa lah buka dashboard sepenuhnya. Jadi hari ni kami kongsikan lah rakaman yang mana tidaklah tutorial, tetapi mungkin boleh dapat membantu jika ada saya punya follower dekat sini yang ingin membuat buka sendiri Proton Iris punya dashboard. Jadi marilah kita saksikan sama-sama apa yang berlaku untuk hari ini. Jadi kita mulakan dengan buka lah dekat bahagian glove box. Okay, buka glove box, dan kita dekat tepi tu keliling tu dia sebenarnya ada satu lagi casing untuk buka buka glove box tu, bahagian glove box. Okay, dan seterusnya kita akan buka juga dekat bahagian kaki, bahagian pemandu di bawah steering. Ada satu skru dan kita ada klip je. So buka klip dah dapat. Okay, next kita akan buka dia punya tempat tarik wheel bonnet depan lah. Kita dah berjaya buka. Dan sekarang saya pun duduklah bawah tu. Jadi kita pun nak dapati memang macam boleh tarik lah. Jadi sementara saya buka kat dalam, jadi staff saya ni dia buka cover engine dulu, and then bila dia dah buka, nanti sebentar lagi dia akan buka bahagian expansion core. Jadi tutorial ni bukanlah tutorial, sharing untuk video hari ni pun dapatlah jika anda nak buat sendiri, macam mana nak buka sendiri expansion valve Proton Iris. Okay, so kita buka satu skru kat luar tu, and then kita tolak dia punya pemegang, tarik pipe kecil dan tarik pipe besar. Kemudian kita guna Allen key untuk buka dia punya Allen key 1 dan Allen key 2. Jadi bila dah buka, so kita dah longgarkan dan kita akan terus buka lah dua Allen key tu. Berhati-hati, Allen key ni memang sangat senang nak rosak. Jadi kita kena hati-hati supaya track dia tak rosak. Okay, so bila kita dah keluarkan expansion valve, expansion valve dah keluar, and then kita batal balik kat dalam lah. Okay, so sekarang kita akan buka dia punya steering cover. Ada 4 skru kat bawah tu. So kita buka, buka, buka. Dalam kes ni dia susah sikit sebab orang sebelum ni pernah buka dan dia punya skru tu sengit. Okay, yang ni kita buka steering cover guna alat monoren tu lah, supaya tidak cedera. So kita buka, and then kita kena tarik kuat sikit dan nanti dia boleh pak gitu. Okay, alright. So kita akan buka bawah dulu, baru boleh buka belah atas. Okay, untuk buka dashboard, generally hampir semua kereta perlu turunkan dia punya steering. Tapi untuk Iris ni, dia punya steering memang sangat berat sebabnya dia dikuasakan oleh electronic power steering, yang mana dia punya motor untuk power steering tu berada di kaki pemandu dekat tempat yang kita nak turunkan ni lah. Jadi kita kena buka 4 skru, 2 kat depan dan 2 di belakang. Kita longgarkan dulu 4-4 and then baru kita turunkan lah. Jangan turunkan, jangan buka terus 2, nanti susah nak buka 2 yang kat belakang tu. Atau buka 2 kat belakang dulu pun jangan. Kita longgarkan dulu baru kita buka slow-slow sikit-sikit. Okay, and then kita akan buka semua wayar yang ada dekat steering supaya tidak tegang, supaya tidak putus lah bila dalam nanti. Boleh menyebabkan masalah lain pula. Okay, kita cabut dia punya wire dekat dia punya EPS juga, dan kita juga cabut wire dekat dia punya belah bawah tu untuk horn. Ya, betul. Okay, so yang ni kita buka clip dia dan kita pun cubalah tarik dia punya cooling coil. Inilah yang berlaku, besi tu halang daripada cooling coil tu buka. Jadi dekat sinilah kita sedari bahawa terpaksa lah buka dashboard. Jadi kita teruskanlah usaha untuk buka dashboard. So kita buka dua skru yang dekat meter tu, and then nanti kita boleh tarik kemudian lah. So yang ni kita buka cover radio untuk Proton Iris. So kita umpil je kat tepi tu, dia memang tak ada skru. So tarik, 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 and then dah berjaya buka. Okay, and then kita buka clip, ada satu clip kat belakang tu untuk lampu kecemasan. So dekat buka radio pula, kita akan tarik radio tu keluar. Dekat radio ada 4 skru, 1, 2,
And then kat bawah tu ada lagi dua. So kita dah siap buka empat skru. And then kita tarik bawa keluar. Okay, kita bawa tarik keluar. And then kita akan buka beberapa plug lah kat belakang tu. Okay, and then kita akan buka konsol tengah. Okay, untuk buka konsol tengah, ini agak payah sikit lah. So kita akan kena buka dekat gear tu. Okay, kita buka gear and then dia akan tepek keluar lah. So, and then kita bawa tarik yang warna kelabu tu dulu. Okay, seterusnya kita akan buka dia punya bahagian depan tu. Just guna apa-apa je untuk umpil kat bawah tu. Kalau sebab saya ada alat, so saya guna alat saya lah. Just, dia kita panggil dashboard opener. Saya tak pasti apa nama sebenar dia. Okay, kat situ ada dua skru pun kena buka juga. Sebab dia akan pegang dia punya konsol tengah tu. Okay, konsol tengah tu kena buka supaya dia boleh keluarkan dashboard lah. Kalau tak buka, memang tak boleh buka. So kena buka tengah ni dulu. So kat bahagian tengah tu ada satu plug, so kena buka. Itu untuk sensor, tak silap saya untuk sensor G-force kot, kiri kanan. Okay, so kita buka kat bahagian aircon. So buka ada dua, ada dia guna clip je kat sini, memang tak ada skru. So kita guna alat warna oranye ni untuk tidak melukakan. So staff saya gunakan dua. And then dia buka lagi satu. And then baru dia buka. Okay, so and then dia teruskan buka dia punya skru tu. Ada total ada 6 tak silap saya kat bawah tu. And then kita akan tarik keluar lah dia punya unit aircon ni. Okay, so kat bawah dekat belakang sana ada satu clip, ada satu wayar panjang lah untuk tentukan udara menghala ke mana. So bila dah siap tu baru boleh buka sepenuhnya. So kat sini saya sendiri buka dia punya meter. So kita just tarik je, tarik kat tengah tu dia akan menjadi tarik semua gitu. Okay, baru tarik belah bawah. Okay, tarik belah bawah lagi. Okay, so barulah tercabut. Okay, kalau ada yang putih tu tercabut, kita ambil kembali dan pasang balik tempat asal. So kat meter ada dua skru. So dua skru tu kita pasang, apa, kita buka lah. Baru kita berjaya buka dia punya meter. So kita buat tarik keluar je, macam tu je. And then kat belakang tu ada satu switch. Dan kalau susah boleh gunakan test pen supaya boleh buka dia punya switch tu. So dekat belakang meter ada satu skru. Buka skru tu. Nut lah kita. Skru ke? Skru, bukan nut. Okay, so kita dekat belakang aircon tu ada satu wire. So kita buka, baru kita berjaya keluarkan lah. And then dekat belah kiri kanan, dekat pilih A tu, kalau nak buka dia kena buka cover belah bawah tu dulu. Okay, kita tarik bawa keluar gunakan benda warna oranye tu. And then kita baru boleh tarik keluar dia punya cover untuk pilih A. Dan pilih A lah, kita tak perlu buka pilih B. Okay, so kita tarik bawa keluar. Dekat situ ada dua skru kiri kanan, satu kanan satu kiri. So kena buka tu untuk buka dashboard. This, kalau tak buka memang tak boleh buka lah dashboard tu. So akhirnya saya terlepas untuk rakam dashboard masa nak bawa keluar. Tapi basically senangnya lah lepas dah boleh berjaya bawa keluar. So yang ni kita nak buka unit aircon dekat dia punya bahagian tengah dan tepi. Sepatutnya dia keluar sekaligus lah. Tapi staff saya dia dah buka belah kiri tadi, belah bawah tu untuk bahagian blower. Sepatutnya dia keluar sekaligus, dia tak perlu buka asing-asing. Okay, so yang ni kita buka dia punya unit tengah tu, unit untuk pegang cooling coil tu. Okay, jadi kita buka dia punya besi tu. Dia ada banyak lah, dekat belah luar tu ada, belah bawah tu ada. Sini time ni saya pun start buat lawak pula. Okay, so yang ni ada beberapa skru lagi. Yang ni baru kita boleh tarik keluar. So dia punya besi tu basically kena bawa tarik keluar sikit. Okay, baru boleh tarik keluar dia punya unit tu. Jangan lupa cabut dia punya temperature sensor sebab dia terikat sama dengan cooling coil. So kita buka dia punya temperature sensor punya plug. And then baru kita boleh bawa keluar. And then bila dah boleh bawa keluar, saya pun dengan gembiranya menarik keluar cooling coil tersebut. Yang mana, okay, dekat situ nampak, itulah dia punya cooling coil yang sudah bocor. Boleh nampak dia ada acid. Okay, dia punya acid tu sebab tu dia warna coklat-coklat gitu. Jadi untuk anda yang memang dah lama tak servis aircon tu, silalah servis untuk elak kebocoran cooling coil. Terima kasih.